بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin ayyuhal waladu ayyu shay'in hasilun laka min tahsilil ilmil kalami wal khilafi wa tibbi wad-dawawini wal-ash'ari wal-nujumi wal-arudi wal-nahwi wal-tasrifi ghaira taji'il umri bikhilafi zil jalali ayuhal walad, kata Imam Ghazali, wahai ananda, ayu syai'in hasilun, sesuatu apa yang hasil laka bagi engkau? Apa hasilnya bagi engkau? Sudah menghasilkan apa? Engkau sudah dapatkan apa? Min tahsili ilmil kalami, daripada menghasilkan ilmu kalam. Wal khilafi, dan khilaf, ilmu khilaf, perdebatan, ilmu kalam, teologi, ilmu tauhid sebenarnya, teologi, wattibi, dan kedokteran, wadawawin, dan ilmu mentadwinkan, ilmu membukukan, pembukuan, wal asyari, dan ilmu syair-syair, wan nujumi, dan ilmu nujum, perbintangan, wal arud, dan ilmu arud, wal nahwi, dan ilmu nahwu, wa tasrif, ilmu sarf, ghaira tad'i'il umri, selain menyia-nyiakan umur. Apa hasilnya gitu? Kecuali itu hasilnya. Ini bukan berarti mengecilkan ilmu, bukan. Ini ingin menekankan bahwasannya di dalam mencari ilmu harus ditekankan lillahi ta'ala bikhilafil jalali, lain halnya Allah zil jalal, yang mempunyai keagungan Allah. Jadi apa? Harus karena Allah. Kalau kita hanya mencari ilmu itu aja, kita perdalam itu aja, hanya ilmu kalam aja, ilmu khilaf aja, ilmu tib aja, ilmu tadwin aja, ilmu syair aja, ilmu nujum aja, arut aja, nahu aja, sorof aja, ya. Kita enggak perhatikan ilmu Allahnya. Maksudnya ilmu, semuanya ilmu Allah ya. Enggak ada lillahinya. Yang dicari cuma kehebatan aja, zohirnya aja, amaliyahnya enggak. Ini kan lagi penekanan amal. Kalau ngomongnya hebat, dalilnya hebat, lancar, tapi amalnya macet, bukan berarti enggak usah belajar ilmu ini. Bukan ya, beliau ahlinya. Jadi jangan luarnya aja, dalamnya juga. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kita itu mencontoh beliau, mengikuti beliau, kebanyakan fikihnya doang, ibadahnya jarang kita ikut. Tengok bagaimana Imam Ghazali dalam ibadah, bagaimana beliau sholat,
Bagaimana beliau sholat? Beliau ibadah di, ya, disebutkan di banyak kitab itu adalah sepertiga tengah. Jadi sepertiga awal beliau buat ilmu, sepertiga tengah buat ibadah, sepertiga akhir buat tidur. Berarti sekitar apa tuh? Jam 10 sampai jam 2 atau jam 9 sampai jam 3, jam 10 sampai jam 2. Nah, ini ibadahnya pernah dikisahkan, dituliskan. Sholatnya dari jam 10 sampai jam 2. Kita enggak ikut dalam hal ininya. Kita ikut fikirnya aja. Kalau kita ngelihat sebegitu hebatnya Imam Syafi'i sampai sebegitu sholatnya, panjang sekali. Betapa enggak lihat Imam Syafi'i khatam Al-Quran di dalam sholatnya. Beliau khatam Al-Quran di dalam sholatnya sebanyak 60 kali khatam bulan Ramadan. Di dalam sholat semuanya. Jadi kalau umpama jam 10 sampai jam 2 itu masih kecil. Berarti beliau sholat terus itu. Subhanallah. Jadi ahli ilmu juga, ahli fiqih juga. Apa? Ahli ilmu juga, ahli ibadah juga. Karena orang dikatakan ahli ibadah bukan berarti enggak ngerti ilmu. Ngerti ilmu, tapi kecenderungannya lebih banyak kepada ibadah. Ya. Orang ahli ilmu bukan berarti enggak ibadah. Ibadah, tapi kecenderungannya kepada ilmu. Lebih banyak kepada ilmu. Fokusnya lebih banyak, sibuknya di situ. Jadi Imam Syafi'i bukan berarti bukan ahli ibadah. Ahli ibadah beliau. Cuma beliau banyak fokus kepada ilmu. Maka dikenal beliau ahli ilmu. Ya, kalau dikatakan ahli, beliau sufi, ya banget-banget sufi beliau. Ya, kalau sekarang ada enggak begitu orang ibadah? Masya Allah. Belum yang lain-lainnya beliau punya ibadah. Jadi bukan berarti di sini beliau menghina ilmu sebagaimana dituduhkan oleh orang-orang Wahabi, menuduh bahwasanya ahli tasawuf, orang sufi, orang anti ilmu. Salah. Pakar-pakar rijal kaum minas sufi itu ahli ilmu. Kita lihat Syekh Abdullah Asy'arani, beliau seorang sufi hebat. Beliau punya kitab, ya, apa, Mizanul Kubro, kitab Muqarnatul Madzhab. Imam Ghazali, beliau orang sufi hebat, tapi beliau juga punya kitab tentang fikih, usul fikih Al Mustaswa, dan ada lagi yang lainnya kitab beliau tentang usul fikih. Imam Zakaria Al-Ansari, Masya Allah, orang tarekat, sufi sejati, orang hebat, ahli fiqih. Jadi salah kalau dikatakan orang sufi anti dengan ilmu, salah. Kullu sufiyin faqih. Setiap ahli sufi faqih. Enggak kebalikannya. Setiap ahli fikih belum tentu sufi. Karena ingin menuju sufi mesti fikih dulu, mesti syariat dulu. Inni ra'aitu fi Injil Isa alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya aku pernah melihat, kata Imam Ghazali, dalam Injil Nabi Isa alaihi salam. Jadi beliau pernah baca juga Injil. Min sa'atin ayyudu al-mayyitu al-janazati ila ayyudu'a ala syafiril kabri yas'alullahu bi
azamatihi minhu arba'ina su'alan. Dari satu waktu bahwa diletakkan suatu mayitnya, seorang mayit di atas jenazah, di atas kerandanya, illa ayyutu ala syafiril qabri, sampai diletakkan di pinggir kubur. Yas'alullahu bi'azamatihi minhu arba'ina su'alan. Allah Ta'ala bertanya dengan kebesarannya 40 pertanyaan kepada mayit itu. Awalu, yang pertama, yaqul, dia berkata, abdi, wai ambaku, to harta man zaral khalki sinina, wa ma to harta man zori sa'atan, wa ai ambaku, engkau telah mensucikan tempat pandangan makhluk bertahun-tahun, sedangkan engkau tidak mensucikan, engkau tidak membersihkan tempat pandanganku sedikitnya, satu saat pun. Mana tempat pandangan Allah? Hati. Innallah yanzuru ila qulubikum. Jadi apa maksudnya beliau? Ini dalam penjelasan bahwa kita harus perhatikan hati kita dalamnya, jangan luarnya aja. Engkau telah mensucikan, bersihin, engkau telah bersihin pandangan makhluk, apa, bajunya dicakepin, wajahnya cakep banget, apalagi kalau mau kondangan, bedak lain, pembersih muka lain, anti keringat lain. Kan begitu ya kalau kondangan ya. Hampir nyaris saru mana penanten, mana yang kondangan. Kalau buat suami lecek banget di rumah. Ya Allah. Bajunya yang kemarin kadang dipakai udah bau, dipakai buat tidur sama suami. Udah begitu siang, udah bekas kerja, keringetan. Banyak banget keringetnya, bau apa wangi? Nah, bau apa wangi? Buat suami kayak gitu, buat orang cakep banget. Enggak boleh seperti ini. Saya suka beri, ya, ingat sama istri, ibu, bapak sekalian. Dandannya jangan cakep-cakep. Biasa-biasa aja. Kalau pergi kondangan biasa aja. Enggak usah seperti itu. Emang kalau kondangan emang kalau ya diapain, kalau cakep begitu mah diapain kira-kira? Mau disoorin emang? Apaan untungnya, apaan? Kagak pede katanya, kagak pede. Kita hanya memperhatikan pandangan luar aja. Kita enggak perhatikan pandangan Allah. Hati kita. Ketika kita jalan, kita mesti bagaimana hati kita? Ya Allah, saya harus berzikir terus. Lupa, ya Allah, aku lupa mulu, ya Allah. Bagaimana supaya hati ini enggak lupa berzikir kepadamu, ya Allah? Karena ku tahu bahwasanya untuk membersihkan hati adalah diantaranya dengan zikir. Kata para ulama, zikir ini paling hebat untuk membersihkan hati, ya Allah. Allahu Allah. Dalam hati terus berzikir, Allah. Aku melakukan ini, ya Allah. Aku ingin membersihkan hatiku, ya Allah. Ya Allah. Enggak pernah begitu kali ya. Ya. Jadi ini ya, kita harus ada pembenahan ya. Jangan luarnya aja yang kita perhatiin.
dalamnya itu lebih utama, hati kita, hati kita. Makanya kata Allah, ala bi zikrillahi tatma'inul qulub, ketahuilah zikir kepada Allah akan menenangkan hati. Orang yang banyak zikirnya hatinya tenang, orang yang banyak mengingat Allah hatinya tenang. Iya. Hatinya tenang, sikapnya tenang. Kita lihat bagaimana beliau tenang. Ulama-ulama sufi dilihatnya enak, tenang, adem. Ya, adem banget. Kenapa? Karena hatinya itu berpaut terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus kita perhatikan lebih utama adalah pandangan hati kita. Yang luar bukan kita enggak perhatiin, perhatiin ala kadarnya saja. Baju asal jangan kotor aja, yang penting bersih. Ya, dandan ibu-ibu kalau mau kondangan, ya asal dandan aja, asal jangan dikata lu sembarangan banget. Asal jangan dikata gitu aja. Sebab kalau kita lebih cakep dan buat orang daripada buat suami, ini akan jadi masalah. Akan jadi masalah nanti, akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Ibu-ibu bingung nanti ya. Ibu-ibu bingung tuh. Oh, masih berat aja katanya. Ibu silakan lihat di Ukurujen. Lihatnya di mana? Buka YouTube itu ya. Silakan itu, masya Allah, tentang bagaimana perempuan menampakkan dirinya kepada orang lain. Ya. Jadi perempuan itu harus ketutup, ya, harus ketutup. Ya, kita pakai mazhab yang kedua. Ya, mukanya kebuka enggak apa-apa dah. Yang penting jangan kita tampak-tampakkan. Wa kulla yaumin yanzuru fi qalbika, setiap hari pada ya, setiap hari Allah melihat pada hatimu. Setiap hari Allah melihat pada hatimu, padahal Allah setiap hari lihat hatimu. Manusia enggak setiap hari, enggak setiap waktu dia ngelihat zahir kita, tetapi kenapa? Yang kita perhatikan zahirnya. Kita enggak perhatikan pandangan Allah yang di mana Allah ngelihat setiap hari, yaitu hati kita. Harusnya hati kita yang lebih fokus. Lihat kalau umpama ada pemeriksaan, ada sekolah umpama pemeriksaan untuk menjadi sekolah yang favorit, diperiksa oleh penyuluh setiap hari. Kira-kira setiap hari kita berizin enggak tuh? Pastinya. Untuk mencapai peringkat favorit kita bersihin, tapi kenapa hati nggak dibersihin? Ya, mulai saat ini kita bersihin hati kita, pandang hati kita. Bagaimana supaya nggak sum'ah, nggak ria, nggak sombong, nggak ujub, nggak takabur? Nah, itu kita perhatiin itu. Ya Allah. Nanti kita bisa tes satu saat, kita dikatain marah apa kagak kira-kira. Kira-kira ketika kita dikatain, dicela, difitnah, merah enggak muka kita? Hati kita kesel enggak? Nah, kalau ada perubahan berarti sudah ada kemajuan. Enggak marah. Yang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau yang dilihat Allah insyaallah enggak marah. Yang marah itu kalau dia ngelihat dirinya. Wa kulla yaumin yanzuru fi qalbika, setiap hari Allah melihat hatimu, berkata, ya Allah berkata, Allah berfirman, ma tasna'u li ghairi wa anta mahfuzun bi khairi, apa yang kau lakukan untuk selain aku, apa yang kau lakukan untuk selain aku, wa anta mahfuzun bi khairi, padahal engkau itu diliputi, dikelilingi dengan kebaikanku.
Padahal engkau itu diliputi, dikelilingi oleh dengan kebaikanku. Padahal engkau itu aku berikan banyak kebaikan. Amma anta fa'asamu la tasmau. Adapun engkau, adapun engkau fa'asamu tuli la tasmau, tidak kau dengar. Engkau itu tuli, berarti kalau begitu engkau enggak dengar. Jadi kita disuruh untuk memperhatikan hati. Ayyuhal walad, al-ilmu bila amalin jununun, wal amalu bi ghairi ini min la yakunu. Ayyuhal walad, wahai ananda, al-ilmu bila amalin jununun, ilmu tanpa amal adalah gila. Masya Allah, ilmu tanpa amal gila. Jadi kagak main-main ya, gila. Ilmu tanpa amal gila. Wal amalu bi ghairi ilmin la yakunu. Amal tanpa ilmu enggak ada. Jadi ada orang beramal rajin amalnya tapi enggak punya ilmu, dianggap enggak ada. Ujudu ka'adami. Jadi kalau ada orang beramal, ada orang beramal enggak punya ilmu, beribadah enggak punya ilmu, bukan ahli ibadah, bukan. Sembahyangnya rajin, puasanya rajin, zikirnya rajin, tapi dia enggak punya ilmu tentang apa yang dia ibadahkan, itu bukan ahli ibadah. Dan itu bukan ibadah, karena ibadah itu pakai ilmu. Wa'lam ketahuilah olehmu annal ilma bahwasan ilmu allazi la yub'idukal yawma anil ma'asi wala yuhmiluka ala ta'ati la yub'idaka ghadan annari jahannama. Ketahui olehmu bahwasannya ilmu tidak menjauhkan engkau pada hari ini daripada maksiat, dan tidak membawa engkau atas ta'at. La yub'idaka ghadan annari jahannama, tu ilmu enggak bakal jauhin engkau besok daripada api neraka. Na'udzubillah. Kalau sekarang kamu punya ilmu, enggak menjauhkan engkau dari maksiat. Engkau maksiat mulu, punya ilmu padahal ilmunya banyak, ngajinya rajin, hampir tiap hari ngajinya, tapi maksiat juga tiap hari. Ngajinya rajin, ilmunya banyak, tapi taatnya kok jauh, enggak membuat untuk melakukan ibadah kepada Allah, enggak taat sama Allah. Nanti ilmu kamu di akhirat ya, tidak akan menjauhkan engkau daripada api neraka, malah mendekatkan ke api neraka. Ilmu bukan mendekatkan ke surga, malah mendekatkan ke neraka. Na'udzubillah. Wa idza lam ta'mal bi'ilmikal yawma wa lam tudarikil ayyamal madiyata takulu ghadan yawmal qiyamati farji'na na'mal salihan fayakulu ya ahmaku anta min unaka taji'u. Wa idza lam ta'mal bi ilmika, apabila engkau tidak beramal dengan ilmu engkau al yauma, hari ini. Kalau hari ini kamu enggak ngamalin ilmu juga, masih santai-santai aja, masih belonjoran aja. Masih tenang-tenang aja. Padahal itu haram, kenapa masih dikerjain aja? Padahal itu wajib, kenapa enggak dilakukan? Padahal itu sunnah, kenapa malas? Wa lam tudarikil ya ayyam al-madiyata, dan tidak kau perdapati di hari yang ya, lalu. Takul, maka kau katakan, engkau akan berkata ghadan besok yaumul kiamat, pada hari kiamat. Farji'na na'mal salihan, kembalikan kami ya Allah, kembalikan kami ya Allah ke dunia, kami akan beramal soleh. Ya. Walam tudarikil ayyam al-madiyata, engkau enggak akan memperdapati, artinya enggak bisa-bisa, kita enggak bisa susul, enggak bisa kita ambil lagi itu hari yang lalu, enggak bisa kita ambil lagi.
lam tudarikil ayyamal madiyata. Kita enggak bisa sesuatu, kita enggak bisa ambil lagi hari yang sudah berlalu. Coba ini kita pikirkan, suka enggak kita bapak ibu sekalian merenungkan umur sudah segini, ya Allah, rindu dengan masa muda. Pernah begitu ya? Iya. Ya Allah, bisakah kiranya kau mudahkan kembali aku, ya Allah? Kala, kala, enggak bisa. Pengen ya seperti anak muda lagi, umur 17 tahun, masya Allah. Udah enggak bisa. Coba anak muda, pernah enggak berpikir begitu? Enggak pernah. Makanya kamu ya, ya yang masih muda, yang bapak-bapak sih, yang masih muda, gunakan kesempatanmu dengan sebaik-baiknya. Belajar, 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 amalkan ilmu. Yang udah tua tinggal nyesel doang. Kebetulan umpama kiainya, ustadznya dulu teman sepengajian. Itu dulu teman gue tuh. Mandi mah rajin banget gue kayak begini. Gue dulu malas banget. Orang-orang ngaji gue main. Nyesel baru sekarang baru nyesel. Nah, yang masih muda, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jangan tidur-tiduran. Jangan banyak tidur, banyak belajar. Jangan banyak main, jangan banyak belajar. Satu napas saja umurmu terbuang dengan sia-sia, akan kita nyeselin nanti di akhirat. Satu napas, jangan sampai berhari, berminggu, berbulan, bertahun. Satu napas saja nggak bisa kita ambil lagi. Duit masih kita bisa cari, rumah mewah masih bisa kita cari, tanah luas masih kita bisa cari, mobil masih kita bisa usahakan beli. Tapi kalau napas umur nggak bisa. Siapa yang bisa beli napas, beli umur? Nggak ada yang bisa. Gunakan masa mudamu. Igtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan kesempatan yang lima sebelum datang yang lima. Di antaranya ini, gunakan hidupmu sebelum matimu. Gunakan masa mudamu sebelum tuamu. Sehatmu sebelum sakitmu. Lapangmu sebelum sempitmu. Gunakan. Jangan sampai kita buang-buang. Farji'na na'mal sholihan. Nanti di kiamat ngomong begitu. Ya Allah, kembalikan kami supaya kami dapat amal soleh, ya Allah. Na'malu sholihan. Farji'na na'mal sholihan. Ini saya kami akan kembali amal soleh. Enggak bisa. Fayuqulu, maka dijawab, ya ahmaku, bodoh. Ini kita gitu. Bodoh. Kalau ini ahmak ini bahasa kita yang paling jelek. Apaan? Bodoh yang paling jelek apa bahasanya? Hah? Dungu. Yang lebih kasar lagi apaan? Bloon. Ada lagi enggak? Geblek. 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 Anta min hunaka taji'u. Engkau dari sana. Engkau datangnya. Engkau datangnya dari sana itu. Ya ente ngambilnya begitu sih. Dan dulu begitu ya sekarang begini. Ya dulu begitu sekarang begitu. Ya. Coba kalau umpama kemarin kamu benar-benar di dunia benar-benar kamu dapat. Yang anak santri yang pesantren jangan kemudian tenang-tenang aja gue anak santri dah pulang-pulang jadi kiai. Belum tentu jadi.
Jadi gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kita tidur-tiduran, jangan banyak tidur, jangan banyak santai. Pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam bishawab.